Dia mata-mata kan. Pak Dirman. Telepon kabar ya, Pak. Angges telepon Bapak Wilujeng. Alhamdulillah. Ngeten, Pak. Kami ini ingin menyumbang untuk perjuangan. Sekedarnya Bapak bisa istirahat di gubuk kami ini. Monggo, Pak. Monggo. Matur suwun, Pak. Bapak dan yang lain sudah cukup menderita karena paceklik. Kami tidak mau nambah penderitaan itu, Pak. Matur suwun. Ayo semua bergerak. Tak adil rasanya. Saya makan enak, minum enak di sini. Terbayang Sudirman di hutan sana. Saya telah ingkar janji. Setiap orang itu mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memperjuangkan bangsanya. Ya mungkin memang sudah sepantasnya Dirman di sana berjuang demi rakyat bersama dengan anak buahnya. Dan kita berjuang dari sini, di meja perundingan. Saya pernah pidato akan pergi ke hutan Sumatera untuk memimpin perang bila Belanda menolak perdamaian. Bagaimanapun juga itu janji kepada rakyat. Saya pun mengingkarinya. Dalam pidato saya di depan Dirman, saya bilang, kalau setelah agresi militer satu, akan ada penyerangan lagi dari Belanda, saya sendiri yang akan memimpin gerilya. 6 bulan yang lalu, di hadapan Sri Sultan, saya bicara hal yang sama. Bukan cuma Hatta, saya pun mengingkari janji saya. Sekarang kita hanya bisa berdoa. Semoga Allah lindungi kita semua. Iya, Pak. Monggo, sugeng rawuh. Sugeng rawuh, Bapak-bapak. Sugeng rawuh, Pak Dirman. Sugeng rawuh, Pak. Deh, Pak. Semoga gubuk kami yang reot ini bisa jadi tempat yang lebih aman. Monggo, silakan. Kami senang sekali bisa membantu perjuangan ini, Pak. Deh. Monggo. Matur suwun. Sami-sami, Pak Dirman. Monggo, Ustaz, Bapak-bapak, monggo. Pinara. Pinara. Bapak-bapak boleh di mana saja, silakan. Monggo. 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 Ini silakan didahar. Seadanya makanan kampung, Pak Dirman. Monggo, silakan. Sekecakeun. Matur suwun, Pak. Kuwi. Jo. Nggih, Pak. Iki, Pak. Noli. Kita harus merahasiakan keberadaan kita.
Karena tempat ini akan jadi markas gerilya kita, Nuri. Siap, Jenderal. Sobo ini memang bagaikan lipatan bumi. Banyak sekali lembah dan juga jurang. Saya yakin, Belanda pasti sangat sulit sekali menjangkau daerah ini. Nuri, kesukaanmu. Bisa saja, Jenderal. Terima kasih. Kolonel Borono, Tan Merah, dan pengikutnya berhasil ditangkap. Tahu Ceng kita di sini, Ceng. Alhamdulillah baik, Mas Gus. Jadi saya dengar dari warga-warga ada rombongan tentara yang menetap di Sobo. Dan saya kemari dan ternyata kalian semua ada di sini. Alhamdulillah, Ceng. Oh, tak cerok ini digondol-ondol ya. Tidak mungkin Aceng di londol. Apa? Di gondol. 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 Tidak. Kapten, ini anggota yang saya ceritakan kemarin. Ia dikirim ke sini untuk membantu Kapten. Ia anak Lurah Pakis, pemilik rumah ini. Sapa jenengmu? Roto, Pak. Roto Suwarno. Salahmu apa? Saya kabur dari pertempuran, Pak. Dan pulang ke sini. Umurmu piro, Roto? 17 tahun, Pak. Lebih sedikit. Berarti kamu tahu jalan di sekitar Nawangan? Tahu dan hafal, Pak. Ya sudah, kamu nanti saya tugaskan sebagai penunjuk jalan antar pasukan ke Yogyakarta. Siap, Pak. Mus, ya, Kap. Singkongnya udah matang belum? Sebentar lagi, Kapten. Roto. Nggih, Pak De. Dalam, Pak De. Tolong panggilkan Hanum. Siap, Pak De. Noli. Nggih. Mus. Pak Jendra. Aceng. Noli. Iya. Yeah. Coba kamu menyusup ke Yogyakarta. Pantau situasinya seperti apa sekarang. Dan ini ada surat.
Tolong diberikan kepada Sri Sultan. Surat ini terkait serangan umum, Noli. Sesuai saran Sultan, kita akan menyerang kota pada siang hari. Tepatnya di depan hidung para delegasi KTN itu. Siap laksanakan, Jenderal. Hanum. Pripun, Mas. Sampean nih balik kulo. Hanum. Gih, Mas. Tolong berikan surat ini ke Mbak Yumu. Pripun, Mas. Nengoten, Mas. Kulo tak pamit rumiyin. Matur suwun, Mus. Sama-sama, Pak De. Naon-naon, Kar. Ngabekan sih. Wis mangga wae, Dok. Eling, 70 tahun maneh, negeri iki bakalan aman. Damai, panganan berlimpah, kesehatan terjamin. Amin. Bakalan aman, dok, dok. Pabrik mukar, kan. Ngomong, tak ada mudi. Jagain. Ini kok saya kita bahas bagus, kan? Kenapa, dok? Pabriknya anyar. Iya, anyar, dok. Ane rupanya tetep baik, ireng. Layo, sarang yo topengi. Si. Mus. Nom, Anum. Rasanya makin gagah yo, gagah. Anum. Ayo. Yo, Bang. Sik. Sementara. Ya. Aku ngrasane lemes, Kang. Tadi malam ora iso turu. Roto. Siap, Kapten. Kamu cukup menemani kita sampai di sini. Yo. Saya sudah tahu jalan menuju Jogja. Sekarang saya perintahkan kamu menuju ke markas Letkol Suwati untuk meminta bantuan. Siap, Lom? Siap, Kapten. Perjalanan 2 hari 2 malam. Berani? Berani enggak? Siap, berani, Kapten. Kalau kamu enggak berani, saya akan perintahkan Karsani untuk menemani kamu. Tidak usah, Kapten. Saya berani. Ya sudah. Nanti kita berjumpa lagi di Sobo. Sekarang kamu bisa lewat sana. Siap, Kapten. Hati-hati, yo. Siap. Yang lain, kita harus tetap bergerak. Pasukan, ikuti saya. Siap. Hati-hati, Mas. Gue kenal, Rani. Luis, hati-hati. Ya. Aku ketemu neng Sobo, yo. Iya, kan. Lum! Yo, Kar. Kar. Gimana, Dok? Masih kuat? Masih. Cepat sampai Jogja. Tapi udah rindu ya? Iya. Ya. Cepat sampai rumah. Rumah pun. Ayo. Loh. Anu mana? Sepertinya tadi di belakang, Kapten. Kar. Anu mana? Lah, gak ngerti. Warnanya gurih kok, Kapten. Iya, Dok. Ya sudah, coba kamu susul Anum.
Siap. Bukannya di belakang. Ya enggak tahu. Rum. Nenjil, pada mau sak tangan ke, ini kok malah kecantolnya di mana? Tuh. Tunggu.